Individu yang menggunakan pesawat udara untuk melancong ke Pulau Langkawi Kedah bermula 16 September ini tidak perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam capan di laman Twitter berkata, hanya mereka yang menggunakan pengangkutan darat dari luar negeri tersebut sahaja yang perlu berbuat demikian. Beliau berkata, bagi program perintis pelancongan Travel Bubble Langkawi, surat dari Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan rentas negeri dan sekatan jalan raya diperlukan sekiranya pelancong melalui jalan darat. Pada 9 September, kerajaan mengumumkan kebenaran kepada pengunjung domestik dari seluruh negara untuk mengunjungi Langkawi kecuali mereka yang berada di kawasan yang dikenakan PKPD. Pulau Perkahwinan di utara tanah air yang dipilih sebagai destinasi pertama projek rintis program gelembung pelancongan itu adalah terhad kepada individu yang lengkap dos vaksin COVID-19.